السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الحدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمه الله Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memilih kita untuk berada di atas muka buminya yang memberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan dan keamanan kepada kita semua. Pada malam ini kita dapat berkumpul di sini setelah mengerjakan sholat maghrib berjamaah untuk mendengarkan nasihat wa dhakir fa'inna dhikratan fa'ul mu'minin Sampaikanlah nasihat, sesungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita melanjutkan pembahasan buku ensiklopedia Akhlak Salaf kita sampai pada bab menjaga lisan. Bab menjaga lisan, salah satu wujud akhlak mulia adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang lemah lembut. Itu adalah wujud dari akhlak mulia, maka. Apabila kita ingin meluruskan akhlak kita, pertama yang harus kita luruskan setelah hati adalah lisan. Karena lisan dan hati itu satu garis lurus, lisan dan hati satu garis lurus. Artinya, lisan akan mengungkap apa yang terselip, tersembunyi sebenarnya di dalam hati, karena dia adalah duta hati. Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu seorang mukmin ya adalah orang yang dapat menahan lisan dan tangannya dari mengganggu orang lain. al muslim saliman al-muslimu min lisanihi wa Seorang muslim adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangannya. Maka seorang muslim wajib menjaga lisan karena lisan Allah ciptakan untuk bicara, ini namanya nikmat bicara. Bicara itu nikmat, maka orang yang tidak bisa bicara dianggap orang cacat, tidak sempurna. Ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat berbicara. Allah berbicara, karena itu adalah kesempurnaan. Dan Allah kasih nikmat ini kepada manusia. Manusia memiliki lisan untuk bicara. Ya, selain banyak lagi fungsi-fungsi lisan lainnya, sebagai indera perasa dan lain-lain sebagainya. Dan tugas utama lisan adalah bicara. Maka dari itu, lisan ini, kata orang, tidak bertulang lidah memang tidak bertulang tapi dia adalah penentu surga dan nerakamu lisanmu adalah surgamu atau nerakamu mengumbar ucapan adalah pekerjaan yang hampir tidak pernah melelahkan ya kalau kita ngomong enggak keringatan lidah pun enggak keringatan para jemaah yang dimuliakan Allah mungkin lidah kita asyik memukuli orang lain, menyembelih orang lain, tapi lisan itu tidak merasa lelah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, bahkan semakin diumbar akan terasa asyik. Akan semakin asyik. Maka kalau kita menggunjing itu macam enggak ada titiknya, koma terus. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka orang kadang-kadang sering lupa dan akhirnya dia terjerumus, mulai dia berbicara dalam perkara-perkara yang mubah, hingga dia terjerumus, terseret kepada perkataan-perkataan yang haram. Itu tidak terasa, kalau kita ngobrol, awalnya mungkin pembicaraan biasa, ya, ngalor ngidul, tapi lama-lama entah kenapa tiba-tiba terseret kepada riba. Terseret kepada dusta, ucapan batil, sia-sia, dan lain sebagainya. Nggak terasa, transisinya itu smooth, tidak terasa. Bahkan, kadang-kadang tidak terdeteksi oleh akal kita, pikiran kita. Kita tidak menyangka bahwa itu akan kita ucapkan. Berapa banyak kata-kata yang terlontar itu di luar kendali akal kita. Ya, mana setelah kita keluarkan, lontarkan perkataan itu kita menyesalinya. Kenapa tadi saya ngomong seperti itu? Pernahkah kita mengalami hal seperti itu? Kita asik ngobrol, tiba-tiba jatuh kepada perkara-perkara yang haram. Ribah misalnya, menggunjing orang. Ya, Kemudian setelah itu kita pun sadar dan menyesali apa yang kita ucapkan. Begitu mudahnya setan menjurmuskan anak Adam kepada dosa lisan. Jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, dosa lisan itu mulai dari berbicara sampai diam. Ya, diam saja bisa berdosa. Yaitu diam terhadap perkara-perkara yang batil. Ulama mengatakan ini setan bisu, syaitanun akhros. Yang mana ada momen di mana orang itu harus bicara, tidak boleh diam. Kalau dia diam, dia berdosa. Dia disebut setan bisu. Ya, dan yang kedua yang paling banyak adalah dosa bicara. Nah, setan sering menggelincirkan anak Adam kepada pembicaraan-pembicaraan yang berujung dosa. Jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, seperti itulah memang janji iblis setan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, "Rabbii bima La lahum fil ardi ajma'in." Iblis berkata, "Ya Rabbi, karena Engkau telah memutuskan aku sesat masuk neraka bekal selama-lamanya, maka aku pasti akan jadikan kejahatan itu terasa indah dalam pandangan manusia, anak Adam di muka bumi." Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Coba lihat yang pertama, lahum fil ardi. aku akan jadikan kejahatan dosa itu seolah-olah kebaikan dan indah di mata mereka di muka bumi. Ya, kadang-kadang kita mengucapkan kata-kata yang kita pandang baik, tapi setelah kita pikir dalam-dalam, itu tidak baik ternyata itu adalah ucapan yang salah. Demikian mudahnya lisan itu tergelincir. Ya, demikian kenyataannya, banyak pembicaraan manusia itu tidak mengandung kebaikan. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 114, La khaira fi kathirin min Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia manusia. Ini Allah ungkap tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia manusia, ya. Misalnya pembicaraan antara dua orang, tiga orang, ya. Kalau dihitung keluar dari majelis itu, dia mereka lebih banyak menuai dosa dari pahala, ya. Maka dari itu Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yakul khairan smut. Hanya ada dua pilihan, bicara yang baik atau diam. Bicara yang baik atau diam. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ibnu Kathir menjelaskan bahwa yang dimaksud bisikan pembicaraan rahasia adalah obrolan manusia sehari-hari. Seperti yang kita sebutkan, kita ngobrol sama teman, sama siapapun. Ya coba perhatikan, ketika kita keluar dari majelis tersebut, kita ketika selesai pembicaraan itu, kita lebih banyak menuai dosa daripada pahala. Begitulah sehari-hari, terlalu banyak dosa lisan, dari yang kecil sampai yang besar. Ya, bumbu-bumbu dusta yang kadang-kadang muncul dalam pembicaraan. Ya, merendahkan orang lain, membicarakan orang lain, memburukkan si fulan dan si fulan, mengomentari si fulan dan si fulan, dan ucapan-ucapan sia-sia lainnya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang itu tidak terasa, ya karena lisan tidak langsung ya terkilir ya ketika dia mengucapkan dosa, enggak. Tiba-tiba keluh ataupun berat untuk digerakkan tidak, makin lancar Makin mudah digerakkan jemaah yang dimuliakan Allah maka tidak mengherankan apabila diantara dosa yang paling banyak menjurumuskan manusia ke dalam neraka adalah dosa lisan. Ketika Nabi ditanya tentang perkara yang paling banyak, akhtarumayyudhilun nasanar, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, Nabi menjawab al wal faraj mulut dan kemaluan yaitu dosa lisan dan dosa kemaluan jemaah yang dimuliakan Allah ya nah itulah sebabnya mengapa kita setiap Muslim diwajibkan menjaga lisan kita al Muslim mansalimal Muslimun Muslim adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangannya dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa setiap ucapan pasti akan dihitung dihisap selain dicatat ya, jelas dicatat. Untuk apa dicatat? Untuk dihisap dari setiap kata yang kita ucapkan. Allah mengatakan wa may min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang dilontarkan manusia melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Dicatat, untuk apa dicatat? Untuk dihisap. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu, kita harus ingat bahwa lisan itu ibarat senjata bermata dua. Banyak ibadah-ibadah itu berkaitan dengan lisan. Lisan bisa mengumpulkan pahala yang banyak bagi kita dengan berzikir, membaca Quran, berdoa, dan lain-lain sebagainya. Tapi lisan juga bisa membawa petaka bagi pemiliknya. Dia ibarat senjata bermata dua, jemaah yang dimuliakan Allah. Maka manusia tinggal memilih. Dia berkata yang baik, atau dia mengistirahatkan lisannya. Diam, ya, diam pada waktu yang tepat dan berbicara juga pada waktu yang tepat. Jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, banyak sekali petaka-petaka lisan yang mengakibatkan kebinasaan bagi seorang. Ya, ada dua petaka besar pada lisan seseorang. Pertama adalah mengumbar omongan demi kebatilan. Yang kedua adalah diam dari mengatakan kebenaran. Orang yang gemar membincangkan kebatilan itu ibarat setan berbicara. Sedangkan orang yang diam dari mengatakan kebenaran ibarat setan bisu. Ya. Maka seorang itu tidak boleh puasa diam, enggak boleh. Ya. Tidak boleh dia enggak bicara terus-menerus, seharian enggak bicara, enggak boleh. Ya, tidak ada di dalam Islam yang namanya puasa diam. Ya. Itu dilarang di dalam syariat Islam. Yang mungkin dulu dibolehkan seperti Maryam yang puasa diam selama seharian. Ya, nah itu disebutkan Allah dalam surat surat Maryam. Ya, istilah saum itu maksudnya saum dari bicara, bukan saum dari makanan. Dulu boleh, tapi dalam uh, syariat Islam, dalam syariat Muhammad saw, itu tidak dibolehkan. Ada seorang wanita yang diam, tidak bicara sama sekali. Maka Abu Bakar bertanya kepada orang-orang, kenapa wanita ini? Kenapa dia tidak bicara? Maka orang-orang mengatakan, dia sedang puasa bisu, puasa bicara. Maka Nabi uh, maka Abu Bakar mengatakan, suruhlah dia bicara, karena Nabi SAW melarang dari hal itu. Ya, nah demikian. Ya, menyelamatkan lisan bukan tidak dengan bukan dengan tidak bicara, enggak tapi berbicara yang baik. Nah, diam pada waktu yang diperlukan. Ya, ketika kita tidak melihat celah ataupun ke peluang dan kesempatan untuk bicara yang baik. Demikian ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi peta kalisan ini sangat berbahaya atas manusia. Ya, mungkin saja seseorang sanggup menahan mulutnya dari makanan yang haram. Menahan tangannya dari kezaliman, menahan kemaluannya dari berzina, menahan matanya dari melihat yang diharamkan. Namun belum tentu ia sanggup menahan lisannya dari ya petaka lisan, dari bicara. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, tidak mustahil orang yang dikenal zuhud dan gemar beribadah terjerumus ke dalam neraka sejauh perjalanan selama 70 tahun disebabkan ucapan-ucapannya ya disebabkan petaka lisannya bencana lisannya para jemaah yang dimuliakan Allah ya wallahu alam bisawab maka dari itu jaga lisan ya ada seorang wanita yang diceritakan di hadapan nabi tentang ibadahnya salat malamnya dan puasanya nabi diam saja nabi tidak takjub dengan cerita itu tiba-tiba ada yang berkata tak tetapi wahai Rasulullah dia suka menyakiti, mengganggu tetangganya dengan lisannya. Maka spontan Nabi tegak dari sandarannya dan berkata, Hiya finnar, dia di dalam neraka. Padahal wanita ini rajin ibadah, seperti yang diceritakan oleh orang-orang, dia rajin sholat malam, dia rajin puasa, tapi dia rajin juga mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ya, di sana banyak orang yang ibadahnya luar biasa, sedekahnya, infaknya, solatnya, puasanya dan lain-lain sebagainya. Tapi tidak ada orang yang selamat dari kekejian lisannya. Jemaah yang dimuliakan, mungkin nasibnya sama seperti wanita yang disebutkan Nabi tadi. Hia finar, dia di dalam neraka. Artinya apa? Banyak orang yang tergelincir ke dalam neraka karena ketergelinciran lisannya. Nah demikian ikhwan fiddin ma'asyar al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya sebaliknya diceritakan seorang wanita yang biasa saja. Ya ibadahnya standar lah yang wajib-wajib saja. Enggak ada yang istimewa. Lalu dikatakan tapi dia punya keistimewaan. Dia tidak pernah mengganggu tetangganya dengan lisannya. Artinya dia selalu berbicara yang baik kepada tetangganya. Bahkan Nabi berkata, Hiya fil jannah, wanita itu di dalam surga, ya jadi lisan bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surga dan lisan juga bisa menyebabkan seorang itu masuk ke dalam neraka. Salah satu amal terbaik lisan adalah apa? Apa amal terbaik lisan? Siapa yang tahu? Eh? Apa amal terbaik lisan? Siapa yang tahu? Ya. Yaitu qawlu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Nabi mengatakan al-iman ya uh, sit uh, uh Ya. 60-an dalam riwayat lain bid'un wasab'una syu'batan. 70-an cabang iman itu tingkatan 70-an tingkatan, derajat. A'laha yang paling tinggi apa? Qawlu la ilaha illallah. Ucapan seseorang la ilaha illallah. Maka orang mau masuk Islam dengan amal apa? Dengan amal lisannya. Dia an -nutku bisyahadatain. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, dia harus mengucapkannya jika dia mampu Ya, mungkin dikecualikan orang yang bisu ya, Mungkin dia dengan bahasa isyarat atau bahasa tulisan. Tapi kalau dia mampu bicara, maka dia wajib bicara. Wajib mengucapkan la ilaha illallah. Itu a'laha yang paling tinggi dari cabang iman. Adenaha yang paling rendah apa? Ima tatul adha anid Menyingkirkan gangguan dari jalan. Alhaya usyuk batun minal iman. Dan malu itu bagian dari iman. Jadi dalam hadis itu Nabi menjelaskan bahwa tingkatan iman yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Amalan apa itu? Amalan lisan. Dan itulah yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, apapun dosa yang dilakukannya. Dengan nutku bisa dengan mengucapkan dua kalimat syahadat itu dia berhak mendapatkan surga. Itu tiket surganya. Amalan apa itu? Amalan lisan itu amal terbaik lisan. Ya, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi banyak juga orang-orang yang terjerembab dalam neraka karena dosa lisannya. Jadi, kita tinggal jaga lisan itu setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Berat atau ringan itu, ya, kira-kira amal yang berat atau ringan itu, ya, kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, tinggal selanjutnya kita jaga lisan kita. Kayaknya mudah ya, tapi tidak semudah yang kita bayangkan menjaga lisan itu. Ya, kita banyak lupanya. Entah enggak tahu apakah lisan itu terkoneksi dengan otak atau enggak. Ya, tinggal kita periksa diri kita sendiri aja. Apakah akal, otak apa lisan kita terkoneksi dengan akal kita, otak kita atau tidak? Karena banyak orang yang bicara nggak pakai otak, Pak. Nggak berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Nawawi berkaitan dengan hadis Nabi tadi, "Falyakul khairan awliyasmud, yaitu hendaknya seseorang itu sebelum berbicara dia berpikir dalam-dalam. Apakah pembicaraannya itu benar? Itu yang pertama. Kalau tidak benar, dia tidak boleh mengucapkannya. Jangan dia ucapkan, tahan lisannya itu yang pertama. Yang kedua, dia pastikan ucapan itu bermanfaat, ada manfaatnya. Kalau ucapan sia-sia enggak -sia, ada manfaatnya, lebih bagus dia tidak ucapkan. Dan semua itu ya tentunya perlu dia renungi. Perlu dia pikirkan dalam-dalam sebelum dia berbicara. Tapi berapa persen dari pembicaraan kita sehari-hari itu kita keluarkan, kita lontarkan dari lisan kita setelah kita pikirkan? Atau kebanyakannya itu terlontar tanpa kita pikirkan. Baru dipikir setelah kata-kata itu, ya, melayang-layang di udara, keluar dari lisan kita. Mungkin cuma berapa persen lah ya yang betul-betul kita renungi, betul-betul kita pikirkan sebelum kita bicara. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka jaga lisan, ya dikisahkan ya bahaya lisan itu ya karena orang itu bisa dibayar kontan kejahatan lisannya di dunia sebelum di akhirat ya banyak itu peristiwa peristiwanya orang kemakan ucapan dia sendiri kata orang ya dia kemakan ucapannya sendiri di dunia sudah dia dia rasakan hukumannya ya maka misalnya orang yang suka sesumbar ya ke dia ya kepentok dia kemakan ucapannya sendiri ya apalagi dia ucapkan itu di tanah suci misalnya ya di tempat-tempat yang dia harus jaga dirinya dari dosa dia tidak tidak jaga lisannya di situ itu bisa kontan balasannya ya para jemaah yang dimuliakan mungkin antum punya, punya punya pengalaman dalam hal ini kita mungkin punya pengalaman kita bicara Ya, yang ya kita sesali, ya ternyata kita kemakan ucapan kita sendiri orang-orang ya, yang menyombongkan diri misalnya dia kena batunya dari ucapannya sendiri nah ada satu kisah yang diriwayatkan dari al kisai dia berkumpul dengan al yazidi di hadapan khalifah harun ar rashid kedua-duanya ini adalah imam ulama ahli nahu ahli kiroat jadi bukan orang sembarangan, ahli nahu dan ahli kiroat, al yazidi dan al kisai. Mereka berkumpul di hadapan Khalifah Harun ar rashid Ketika tiba waktu salat, orang-orang pun mempersilahkan al kisai menjadi imam. Ya. Nah, ketika membaca surat al kafirun, al kisai melakukan kekeliruan. Mungkin terbolak-balik kan gitu ya, itu kan ada kata-kata ya yang sama mungkin kebolak balik begitu ya. Keliru ya membacanya. Sesudah salat Ali Yazidi menyindir. Nah ini kadang-kadang usil lisan itu. ya Nyindir orang, ngeje orang, nyepelikan orang, remehin orang kan begitu ya. Kadang-kadang lisan itu gratil, usil, jahil. Apa katanya? Bagaimana mungkin seorang korek terkenal di kufah bisa salah baca Al-Kafirun? disindir lah gitu ya. Masa kafirun aja salah gitu. Ya. Mungkin kata-kata itu sepintas ya ya seperti itu kenyataannya kan begitu ya. Itulah kenyataannya. Itulah yang terjadi. Al kisai memang keliru membacanya. Tapi ini kan ya tentunya menyakiti hati orang kan begitu ya, menyindir, membuat malu orang kan begitu ya. Nah dan juga sesumbar seolah-olah dia nggak salah begitu ya, seolah-olah dia sempurna. Nah ketika tiba waktu sholat berikutnya, yaitu sholat, tadi sholat maghrib, ini tiba waktu sholat isya, kan dekat itu ya. Orang-orang pun mempersilahkan Al Yazidi untuk jadi imam. Nah ini giliran dia kan gitu ya. Yang tadi nyindir ya, nah, disuruhlah maju ya. Nah ketika membaca surat Al-Fatihah, ia keliru membacanya, bayangkan Al-Fatihah. Nah ini kan kemakan ucapan sendiri ya, nyindir orang ternyata dia lebih parah Pak, Ya biasa itu, kita nunjuk orang dengan satu jari, jari yang lainnya mengarah ke kita. Ketika dia baca surat Al-Fatihah, dia keliru membacanya. Ini lebih parah lagi dari yang pertama. Al-Kafirun mungkin ya, Al-Fatihah bisa salah juga. Ya, ini tentunya ya, ya kadang-kadang orang itu malu karena ucapannya sendiri. Allah hinakan dia karena ucapannya sendiri. Ya, demikian. Nah setelah selesai salam Al-Kisai pun menasihati Ihfad lisanaka La takul fatu betala Innal bala'a muakkalun bil mantiki Jagalah lisanmu Jangan sembarang bicara Karena itu bisa membuatmu tertimpa bala Sungguh bala itu bisa turun akibat kejahilan lisan Keusilan lisan ya Para jemaah yang dimuliakan Allah apa salahnya kita menahan lisan? Ya, sekarang ini coba lihat ya, ini sering terjadi hari ini. Ingat ya, tulisan itu mewakili lisan. Tulisan itu mewakili lisan. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan itu ditulis juga memang ya akhirnya, kan begitu ya? Siapa yang menulis? Malaikat di buku catatan kita, apalagi yang kita tulis. Itu mewakili lisan, maka hati-hati dengan tulisan itu lebih tebal daripada lisan. Kenapa? Karena dia tertulis yang kita ucapkan saja mengawang-awang di udara aja tertulis, apalagi yang ditulis. Apa yang kita maksud di sini yaitu komentar-komentar di media sosial, ah, itu yang mungkin main FB, eh, insta atau YouTube dan lain sebagainya ya WA kadang-kadang usil komentar di komen biasa nulis ini nulis itu sindir sana sindir sini komen sana komen sini kan begitu ya itu mewakili lisan sebenarnya ya seolah-olah kita mengatakannya maka hati-hati dengan apa yang kita tulis karena apa yang kita tulis itu sebenarnya apa yang kita ucapkan maka berhati-hatilah bermain medsos. Ya, nah, kadang-kadang kita apa ya prihatin lah kalau baca-baca komen-komen itu ya di YouTube dia apa macam-macam gitu. Ya, semuanya dikomentari kan begitu ya. Jadi di komen, jadi komentator gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Mungkin ada komentar-komentar yang kita anggap biasa, tapi ternyata itu mengandung dosa merendahkan orang lain ya menyindir orang lain mengejek orang lain ya nah itu kan e, tentunya kezaliman ya para jemaah yang dimuliakan Allah wallahu alam bisawab maka jaga lisan karena bala itu bisa turun akibat ucapan lisan oleh karena itulah di akhir wasiat nabi kepada Muaz tentang perkara apa saja yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, Nabi berkata, ya banyak amalan-amalan dari yang wajib sampai yang sunnah, kan begitu ya, yang wajib seperti sholat, puasa Ramadan, haji, umroh, dan lain sebagainya. Yang sunat, sholat malam, sodako, dan lain-lain sebagainya. Itu disampaikan Nabi sebelumnya. Nah di akhir hadis tersebut, Nabi berkata kepada Mu'az, maukah aku tunjukkan Maukah aku beritahukan tentang kunci segala perkara yang dapat memasukkanmu ke dalam sorga tadi? Mulai dari amal ibadah yang wajib sampai yang sunnah. Ada kuncinya. Maka Nabi bertanya kepada Muas, berkata kepada maukah aku beritahu kunci semua itu? Hal aduluku alami <quil> laki dhalika kullihi. Ya, bahwa semua itu bisa buyar, ambiar, jika kamu kehilangan kuncinya. Maka Muaz berkata, "Tentu saja wahai Rasulullah. Bala ya Rasulullah." Maka apa yang lakukan Nabi? Nabi lantas memegang lisannya dan berkata, "Jagalah ini. Jaga ini." Kemudian Muaz bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan dituntut atas apa yang kita ucapkan?" Maka Nabi berkata kepada Mu'az, Takilat ka ummu Sungguh malang ibumu wahai Mu'az. Karena kehilanganmu. Wahal yakubun nas finnar ala illa Bukankah banyak manusia tersungkur dalam neraka diakibatkan kejahatan lisan mereka? Ya, jadi semua itu bisa buyar, ya, bisa bubar karena lisan seperti wanita tadi yang diceritakan tentang amal-amal ibadahnya. Kalaulah ibadahnya mengagumkan yang sunnah-sunnah ya, salat malam dan puasa sunnah, apalagi yang wajib kan begitu ya, tidak mungkin dia melalaikan yang wajib. ya Apalagi yang wajib, yang sunnah aja menjadi pembicaraan orang. Artinya dia sudah melakukan semua hal yang bisa masukkannya ke dalam surga. Tapi semua itu ambiar, buyar, Kenapa? Karena dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, menyakiti orang lain dengan lisannya, kejahatan lisannya. Yang membuat semua ibadahnya itu menjadi seperti tidak berarti. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Maka jaga itu lisan. Jangan sembarang kita gunakan. Wallahu a'lam bisawab. Ya, kadang-kadang setan membiarkan seorang insan lihat itu ya rajin beribadah, setan gak ganggu. Ada orang seperti itu? Ada. Gak ganggu, setan gak ganggu dia beribadah. Bahkan sholat malam dibangunkan setan lagi, so, bangun dia sholat malam. Sahur dibantu setan lagi, dibangunkan dia makan sahur. Rajin dia beribadah, tapi apa? Oh, setan membuatnya lupa akan kejahatan lisannya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena setan membidik manusia dari pintu yang terlemah. Dari sisi yang terlemah. Dan lisan adalah pintu yang terlemah pada manusia. Ya. Lisan itu pintu yang terlemah. Nah, banyak orang-orang yang yang kita katakan ya, gagal ataupun yang binasa karena lisannya. Maka Nabi memesankan secara khusus kepada Muaz, jaga ini kata Nabi. Kalau kamu mau ingin tahu kunci dari semua itu, jaga ini, jaga lisan. Pernah enggak lihat orang yang rajin ibadah, sedekah, infak, sodako, apalah, semualah. Semua ibadah dia boronglah, dia boyong itu. Rajin sekali lah pokoknya dari A sampai Z. Tapi kejahatan lisannya membuat orang lari darinya. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Ya mungkin dia merasa dia lebih dari orang lain dengan segala ibadah yang dikerjakannya. Dia pun merendahkan orang lain. Ya. Dia mudah ya, memfonis orang lain, menjengkali orang lain. menghukumi orang lain, mengejas orang lain. Kenapa? Karena dia merasa dia sudah tinggi makomnya. Ibadahnya sudah banyak. Kayaknya jarak dia dan surga tinggal sejengkal, kira-kira demikianlah. Dan dia dibuat lupa oleh setan tentang kejahatan lisannya. Dari situ dia tergelincir. Maka itu rahasia Nabi di sini dalam hadis Mu'az ini ya, jaga lisan. Kadang-kadang kita merasa sudah sampai di puncak ibadah, kayaknya kita ini orang sangat soleh kan begitu ya. Kayaknya gitu, orang yang sangat soleh begitu. Dengan penampilannya, dengan rajin ke masjidnya, dengan segala tetek bengeknya lah kita katakan. Ternyata apa? Kita lupa. Dengan satu ucapan kita bisa tergelincir ke dalam api neraka. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bisawab. Maka jangan merasa aman ya dari kejahatan lisan, karena setan tahu kelemahan manusia. Ya, setan tahu kelemahan manusia, maka di sini kita jelaskan tentang kewajiban menjaga lisan. Kewajiban menjaga lisan bahwa ini adalah suatu kewajiban. Anggota tubuh manusia yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Itulah sebabnya dia paling berbahaya. Hingga setiap orang harus benar-benar menjaganya. Alimah menawawi, mengatakan, "Ketahuilah, setiap orang harus menjaga lisannya agar hanya berkata hal-hal yang sudah jelas manfaatnya. Kalau tidak demikian, hendaklah dia diam." Sebab, kata beliau, ucapan yang mubah, yang boleh itu bisa menyeret kepada yang haram atau minimal makruh. Bahkan ini yang sering terjadi kata beliau ya. Sementara itu keselamatan lisan tidak dapat dinilai dengan apapun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam sebuah hadis, "Min husnil islami ma islamil mar'i tarkuhu ma la Salah satu tanda bagusnya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Termasuk di dalam hal ucapan, perkataan ya maka ini harus kita batasi juga. Ya, nah kadang-kadang kita sering berkumpul, ya bertemu, bermajelis, ngobrol, kita lupa. Ya, nah maka kita harus saling mengingatkan juga satu sama lainnya, ya supaya kita tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang batil. Nabi juga mengatakan tadi, maka na yu'minu billahi wal ya'umil akhir, faliyakul khairan liyasmud. Dia pilih berkata yang baik atau dia diam. Dalam hadis yang lainnya juga disebutkan Mayat manuli ma baina wa ma baina rijlaihi Siapa yang sanggup menjaga anggota tubuh yang berada di antara kumis dan janggutnya, yaitu lisannya, dan anggota tubuhnya, antara dua kakinya itu kemaluannya, maka aku pasti akan menjaminkan surga baginya. Jaminan surga dari Nabi bagi yang bisa menjaga lisan dan kemaluan, yaitu kejahatan lisan dan kejahatan kemaluan para jemaah yang dimuliakan Allah. Suatu ketika, Uqbah ibn Amir bertanya kepada Nabi, Wahai Rasulullah, bagaimana cara meraih keselamatan? Ya, najat? Bagaimana cara meraih keselamatan? Bagaimana bisa selamat? Maka Nabi menjawab, amsik 'alaika lisanak, wal yasaka baituk, wa 'ala khati'atik. Jagalah lisanmu, tetaplah tinggal di rumahmu dan tangisilah dosamu, kesalahanmu. Ya, tangisi kesalahanmu lihat kesalahanmu, jangan lihat kesalahan orang lain, merasa lapanglah dengan rumahmu, maksudnya di sini ada dua ya, kita menjaga interaksi dengan manusia, terutama di masa-masa fitnah, yang kedua maksudnya adalah konaah, ya dengan apa yang Allah berikan, merasa lapanglah dengan rumahmu, tidak usah melihat rezeki orang lain. Ya, jangan coba-coba menghadirkan hidup orang lain di dalam hidup kita. Enggak mungkin itu. Kenapa? Karena rezeki manusia berbeda-beda. Syukurilah apa yang Allah berikan kepadamu. Jangan terlalu melongok menengok rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Nanti kita tidak bersyukur. Para jemaah yang dimuliakan Kemudian wa ala khati'atik, tangisi kesalahanmu. Yang ketiga adalah amsik alai kalisanak, jagalah lisanmu. Jagalah lisanmu, jaga kata-katamu. Itu selamat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, wallahu alam bisawab. Nah, disebutkan pula ya bahwa ada seorang sahabat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, nasihat, nasihatilah aku." namun namun jangan terlalu panjang. Maksudnya adalah nasihat yang mudah diingat. Karena kalau terlalu panjang susah diingat. Orang ini minta nasihat yang simpel, enggak banyak tapi mudah diingat. Maka Nabi pun berkata, "Idza qumta fi Apabila kamu mengerjakan salat, maka kerjakanlah seolah-olah itu adalah salat terakhirmu ya seolah-olah itulah solat terakhirmu, enggak ada lagi solat sudah solat itu. Maka kita pun sungguh-sungguh sepenuh hati, penuh khusyukan mengerjakannya. Karena seolah-olah itulah solat perpisahan, solat tamuade, solat yang orang yang akan pergi. Yang, yang itu yang pertama. Yang kedua, wala takallam bikalamin tak Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu harus minta maaf di kemudian hari. Pikir dulu sebelum berucap, jangan sampai ucapan kita itu menuntut kita harus minta maaf. Ya, harus meminta maaf karenanya. Itu yang kedua, yaitu jaga lisan. Jangan berkata dengan kata-kata yang sia-sia, yang menyakiti orang, kemudian kita harus minta maaf, dan itu berat menarik kata-kata kembali itu berat. Ya, minta maaf itu berat. Apalagi karena kejahatan lisan ataupun karena ya, keterlinciran lisan. Susah minta maafnya. Ya, kita berkilah, ya, kita berusaha untuk mencari alasan membenarkan apa yang sudah kita ucapkan. Kemudian yang ketiga, wa ajmi'il ya amma fi'aidin nas. Singkirkanlah rasa tamakmu untuk bisa memiliki apa yang ada di tangan orang lain singkirkanlah rasa tamakmu ya singkirkanlah rasa tamakmu dari keinginan untuk uh, dari keinginan untuk bisa memiliki amma fi aidin nas apa yang ada di tangan orang lain yaitu jangan tamak ya singkirkan sifat tamak para jemaah yang dimuliakan Allah Ya, wallahu a'la bisab. Nah demikian nanti akan kita lanjutkan lagi yang masih di dalam bab menjaga lisan. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.